Halo guys. Om Swastiastu. 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 Salam manis. Enggak. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau buat buat video apa dan Nino? Pilih pilihan yang di Instagram itu. Kasih dua pilihan kepadaku. Kemarin aku kan udah ngasih. Iya, kemarin aku udah ngasih kalangan di Instagram untuk memilih hati, jiwa, dan perasaan. Wow, doinya dia. Biar ya. Di balik layar kita pasti ada seseorang ya. Seseorang itu tidak mau tampak karena dia kasat mata. Panggil dia hantu. Udah, yang di balik layar Novianti, kalian bisa follow IG-nya. Novianti underscore. Ya itu dia teman babi aku. Ya kalian pasti tahu di 4PG. Iya dah. Makasih. Kita mulai dari pertama. Pertanyaan pertama. Aham. Kak Oki. Pilih gendut atau kurus? Aku sih gendut. Kenapa alasannya? Karena gendut itu sangatlah mempesona. Kalau kurus kan pasti dihujat. Tapi gendut juga dihujat loh, Nob. Gimana men? Tapi serba salah emang. Intinya terima diri apa adanya. Kalau gendut ya gendut, kalau kurus ya kurus, jalanin saja. Gimana ya? Yang kedua. Pilih menyayangi atau disayangi? Klik. Menyayangi atau disayangi? Gimana? Kelo menino. Menyayangi berarti kalau menyayangi itu kita disayangi orang. Menyayangi seseorang, kalau disayangi kita yang disayang. Iya. Mending disayang sih. Kak Oki, kalau udah tamat. Ulang. Kak Oki, kalau udah tamat mau kuliah atau langsung kerja? Kuliah. Di jurusan? Enggak tahu. Intinya ya ada di guru. Lucu banget. Hey Tayo, dia bis kecil goblok. Ya oke. Okay. Ya. Dia disakiti atau menyakiti? Menyakiti. kalau disakiti pasti rasanya sangat gimana gitu. Mending menyakiti. Enggak sih. Dua-duanya deh. Biar adil, makmur dan sentosa. Ih. Pilih itu baca guru. No. Guru, tetap guru. Kenapa? Karena guru itu adalah profesiku dari dulu dan YouTube itu adalah pekerjaan sampingan. Tetap guru, melanjutkan bapak. Apa? Pilih kurus apa montok? Aku pengen montok aja deh. Kata tadi udah. Nih soal sekolahan, mata pelajaran. Pilih fisika or matematika? Fisika. Maju ke depan. Enggak. Teman-teman, enggak. Enggak, dua-duanya aku suka karena aku anak IPA, teman-teman. Anak IPA kan harus suka semua mata pelajaran. Di balik kamera kamu. Pipi cabi atau pipi tirus? Cabi, karena pipi cabi itu menggemaskan. Karena cewek, pipi cabi itu menggemaskan. Karena cewek, pipi cabi itu menggemaskan, teman-teman. Kan? Oke, lebih suka rambut diurai atau diikat? Diikat, karena diurai sangatlah panas. Mending potong, potong jadi laki-laki. Kakak, pilih Elden atau Bubu? Pilih Elden atau Bubu? Cowok. Pilih cowok. Gak tau ya. Bubu. Dua-duanya. Gak bisa pilih aku. Kakak, pilih kerjaan tidur atau main HP? Main HP. Kenapa gak tidur? Tidur nanti kita jadi gendut terus. Nanti berat badan kita jadi meningkat terus, makanya. Main HP matanya sakit? Iya.
operasi. Oh ya gitu dah. Kita kan pakai kacamata, Nob. Tapi jelek juga pakai kacamata. Ya mending kan gini, main HP dulu, habis main HP baru kita tidur. Mantap. Pilih aku atau dia? WKWKWK. Pasti pertanyaan itu Idara. Bukan. Man? Aida aja. Bukan, oke, Tiara. Tiara kita pilih. Enggak ada yang dipilih. Enggak ada yang dipilih pokoknya. Aku atau dia, aku deh. Dia siapa? Dia itu banyak loh. Coba ya, kalian. Ya, dia. Gini, apa cek gitu nah. Iya. Udah skip. Pilih YouTube atau Instagram? YouTube. Kenapa? Karena YouTube itu lebih banyak penghasilan daripada Instagram. LDR sama Kak Putu atau LDR sama orang tua? LDR sama Kak Putu. Pilih tuh. Ya. LDR sama Kak Putu. Ya. Buat video. LDR apa? Kita masih enggak bisa ngerti. LDR jauh-jauhan sama Kak Putu atau sama? Oh, jauhan sama Kak Putu. Karena orang tua itu segalanya. Tapi Kak Putu juga segalanya sih. Kak Putu uangnya aja. Enggak. Nanti dia ngedit nih. Oke. Ya, Kak Putu. Terus ya kirim-kirimin aku setiap minggu 500 ribu. Kan makmur jadi aku. Shopping. Lanjut. Mencapai yang diinginkan karena usaha atau mencapai yang diinginkan karena nasib? Karena usaha sendiri. Karena usaha itu. Kenapa? Gak tau dah. Kenapa? Karena setiap proses pasti ada hasil. Dan hasil itu karena usaha. Jadi kita berusaha terus pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Kayak gitu. Pilih HP atau lipstick? HP, lipstick, no. Gak suka aku lipstick. Cinta itu sederhana. Pilih cat time atau air putih? Air putih. Kenapa? Karena lebih sehat. Kalau cat time kan, kalau ke Denpasar baru beli cat time. Nggak ngerti soalnya aku anak desa. Orang desa. Gunung. Beli makanan yang enak atau shopping? Beli makanan. Biar? Kayak sumu. Kayak montu. Wih, lenganku kayak petinju. Siapa yang mau sini lawan? Berani. Adi main, tinggalin lah. Sinyal ke kamera ini tinggalin. Pilih belajar bahasa Inggris apa bahasa Korea? Nah, bahasa Inggris. Karena aku gak ngerti Korea. Korea ini apa? Anjang asio, Bin. Sarangheo, Bin. Kamsahamnida. Bin apa Bin Seh? Nah, oke ya, tau gak Bin Seh apa? Pilih Kintamani atau Bangun? Dua-duanya. Gak bisa aku pilih-pilih. Karena menentukan pilihan itu sama. Mau punya sahabat cantik tapi nyakitin atau sahabat jelek tapi bisa bikin kamu bahagia? Sahabat jelek tapi bisa bikin bahagia. Iya. Seperti dia jelek. Enggak. Cinta itu apa nih? Sederhana. Dihujat apa menghujat? Dihujat. Enggak apa-apa kok dihujat. Gak apa-apa dihujat, yang penting kan Tuhan yang membalasnya. Kalau menghujat itu lebih dosa berkali-kali lipat, berlibur-libur triliun dosa nanti terdapat. Rambut panjang atau pendek? Panjang. Karena sekarang aku rambut panjang, gak pendek. Kak Oki, Ada yang bisa saya bantu? Milih ditinggal atau ninggalin? Ninggalin. Rasanya kasih alasan. Ya, kalau ditinggalkan kan sakit, Nob. Coba kalian kalau lagi sayang-sayangnya terus kamu itu ditinggalkan, gimana perasaan kamu, Nob? Pasti sakit kan? Apalagi mencintai tanpa dicintai.
Nyindir, sabar Nob. Semua itu pasti ada jalan keluarnya. Apa? Pilih nikah muda atau nikah tua? Nikah tua. Apa? Jiping. Maksimal kan cewek 25 atau 24 tahun. 24 atau 25-an lah. Biar sukses baru nikah. Woi. Nikah dulu baru sukses. Sukses dulu baru nikah. Sober, Bo. Pilih gendut tapi hitam. Apa kurus tapi putih? Yang lihat dulu. Kalau gendut hitam kan jelek kayak. Kalau kurus kan, kalau kurus tapi putih kan jelek juga. Terus? Terus? Emang manusia itu nggak ada yang sempurna. Udah nggak pilih, nggak pilih dan next aja. Next. Pilih cantik atau imut? Imut. Because? Apa because? Oh bahasa Inggris. Because karena cantik itu kenapa nak? Nggak bisa jawab, bantu nih jawab nak. Pilih apa ya? Pilih imut atau cantik atau imut? Karena imut itu menggemaskan. Kalau imut itu menggemaskan. Ya, cantik itu. BTW jangan lupa kirim hadiah ke aku. Lebih suka pakai dress atau celana panjang? Celana panjang. Kenapa? Biar nggak kulitnya biar nggak hitam. Biar nggak blang. Biar nggak kayak blaster. Iya blaster. Blaster blang. Cinta itu sederhana. Yang sulit itu kamu. Koki pilih dibenci semua fans atau kehilangan sahabat? Jati. Dibenci semua fans, nggak apa-apa dibenci kan? Fans itu kita kan nggak tahu asalnya dia dari mana. Terus kalau ke sahabat kan diajak setiap hari, ya seperti dia. Pilih A atau C, pilih A atau C atau B. C, pilih A atau K atau C. Kodok. Bima, ABC. Koki lebih dekat sama apa atau ibu? Ibu, karena ibu bisa diajak curhat. Curhat mengenai isi hatiku yang paling dalam lubuk hatiku. Pilih teman lama yang selalu mengkhianati atau teman baru yang selalu support kita? Teman baru kan, teman baru itu kan seperti teman SMA kan. Baru kan dia. Kalau dulu berarti kan teman SMP, SD itu kan mengkhianati. Oh ini teman baru deh. Ini teman baru. Pilih mana? Teman munafik atau teman yang suka nikung? B. Dua-duanya enggak. Harus dijauhin munafik. Aduh. Selatin sih. Koki mau jadi YouTubers atau selebgram? YouTubers. Kenapa? Karena itu udah ada aku udah kasih tahu tadi. Selebgram kan cuma populer di Instagram doang. YouTube kan penghasilan kita dapat, terus ya gitu deh. Kalian pasti ngerti kalau udah terus ikutin selebgram, YouTubers, apalagi pantengin 24 jam Instagram. Pelajaran kimia apa prakarya? Kimia atau prakarya? Kimia. Because? Karena bapaknya waliku. Nanti ini nama bapak ini nonton pak, kasih aku nilai kimia ya pak. Dan Pak Agus membalik, saya juga yang suka sisa prakarya pak. Nanti kasih aku nilai. Iya no. Pas ulang ada gelombok apa yang cekat dekat ada. Dari Gina. Gina. Gwi. Sahabat or pacar? Tetap sahabat. Kenapa? Karena sahabat kan sekarang kita butuh sahabat. Sahabat yang pengertian banget pada kita. Kalau nanti udah besar, udah nikah, lain lagi. Pasti pacar kan? No. Yeah. Karena kan sahabat udah nentuin jalannya masing-masing. Ada kesana, ada kesini. Dari temennya siapa tuh, Setiawan? Gak mandi satu minggu? Atau gak main HP sebulan? Gak main HP sebulan. Karena kan di samping nggak ada HP pasti ada laptop. Iya. Nggak ada laptop pasti ada TV. Oh.
Mungkin sekian video aku. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya ide-ide video apa lagi, silahkan komen di bawah. Sekian videoku hari ini. Bye-bye.